8 terpidana mati termasuk Rahim Akbaje sudah dieksekusi mati pagi ini, sementara eksekusi Mary Jane ditunda. Untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum terpidana mati Rahim Akbaje, Utomo Karim. Selamat malam, Pak Utomo. Iya, selamat malam, Pak. Ya, Pak Utomo, kami sudah mendapatkan kabar bahwa 8 terpidana sudah dieksekusi mati. Bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum dari Rahim nih yang sudah dieksekusi mati? Ya, jadi pertama-tama kami ingin menyampaikan turut belasungkawa ya kepada keluarga yang ditinggalkan yang hari ini dieksekusi gitu ya. Tapi yang penting dari itu, sebenarnya kan Jaksa Agung sudah berulang kali mengatakan baik di media dan lain sebagainya bahwa dia akan mengeksekusi sekaligus secara serentak. Ya kan? Nah, ini kan ternyata hanya 8 gitu loh. Bukan yang mau mendorong supaya Mejen atau Sergi di eksekusi juga hari ini. Bukan ke sana itunya. Tapi apa yang diucapkan oleh Jaksa Agung itu jadi tidak benar gitu loh. Bahwa dia akan mengeksekusi 10 orang gitu. Nah ini sementara yang lain-lainnya kan juga masih ada upaya hukum lagi berjalan. Nah ini ditinggal begitu aja, maksudnya tidak sesuai. Waktu itu kan bilang mau sampai clear upaya-upaya hukumnya begitu, Pak. Ya, Pak Utomo, jadi Anda agak sedikit kecewa dengan janji yang sudah diucapkan oleh Pak HM Prasetyo tapi kemudian tidak sesuai, tadinya 10 tapi kemudian hanya 8 dieksekusi, sementara 2 terpidana lainnya masih dilakukan upaya hukum, begitu Pak ya? Iya, harusnya kan semuanya itu ditahan dulu, jangan dieksekusi gitu loh. Jangan dipilih-pilih kayak didiskriminasi kan, gitu. Nah karena yang lain kan juga masih ada kayak Bali Nine juga masih ada upaya, pesan dari Brasil juga masih ada upaya hukum, terus si Okudile juga masih, ya kan. Nah terus si kita sendiri juga kan kemarin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Cilacap gitu loh. Iya. Bahwa itunya kan salah semua, surat itunya salah semua, pemberitahuan eksekusinya, itu namanya, identitasnya lah, salah semua. Iya, Pak Utomo, Rahim sendiri bagaimana Pak? Terakhir kali Anda mungkin berbincang atau bertemu dengan Rahim, apakah ada pesan-pesan khusus begitu? Iya, jadi dia bilang begini, dia tuh udah sangat-sangat mencintai Indonesia. Ya, dia udah 17 tahun lebih di penjara di Indonesia dan berkelakuan baik. Dia bilang kalau anti saking dia cintanya dengan Indonesia, kalau memang narkoba di Indonesia bisa dihilangkan dengan saya harus dieksekusi, saya dengan dia akan menerima dengan ikhlas gitu loh maksudnya. Jadi dia berharap dengan dieksekusinya dia, narkoba, peredaran narkoba di Indonesia bisa dihentikan gitu loh. Dia nggak ada masalah, dia ikhlas gitu loh. Cuma kan nanti kita lihat apakah dengan apa namanya dieksekusinya ini kuri-kuri semuanya bukan bandar narkoba ya. Yeah. Dan kuri-kuri itu ya kita lihat aja nanti kan apakah akan berkurang peredaran narkoba di Indonesia atau seperti apa gitu loh. Atau waktu yang akan menentukan nanti. Iya, jadi pada dasarnya Rahim ketika berbicara kepada Anda, dia sudah ikhlas akan dieksekusi begitu, tapi ada harapan begitu bahwa dengan dieksekusinya dia begitu, itu akan membuat peredaran narkoba di Indonesia berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali begitu Pak ya? Iya, bukan berkurang ya, tidak ada begitu kan. Iya. Dia ikhlas lah, dia itu karena dia apa? Karena dia saking cintanya dengan Indonesia, dan dia cinta dengan rakyat Indonesia, dia juga sempat minta maaf lah untuk masyarakat Indonesia kalau ya kemarin ada kilap gitu loh. Kan begitu. Kan ini baru sekali ya, namanya orang kan bisa aja ada kilap gitu loh. Itu dia minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila itu ternyata apa yang dilakukan ya salah gitu loh. Walaupun dia tidak tahu seperti ini jadinya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Utomo Karim, kuasa hukum dari Rahim Akbaje. Salami Kodova. Selamat malam Pak.